sahabat Bina Generasi Karawang. Sekarang kita berada di Jembatan Tamblang Purwasari. Jembatan ini terkenal sekali senantiasa terjadi kecelakaan. Oke, kita ngatur dulu kendaraan sambil ngobrol sama tuang parkir. Ada yang sesak Tamblang, Pak? Kami nak Tamblang. Tamblang. Sok culak cilek, culak cilek. Anu rek motong, kade. Ya. Hati-hati nu rek motong culak cilek geulan bising eta. Bising naon ya? Bising terjadi kecelakaan gitu ya. Jadi kita harus waspada ketika kita membawa motor. Kalau motor itu mudah untuk sulap salip di antara himpitan kendaraan yaitu roda 4. Ini kebetulan sekali sedang olah TKP kemarin, jadi ada kejadian yaitu tragis kecelakaan maut yang menewaskan 17 orang. Pertama si 7 orang langsung menyusul di rumah sakit sekitar Karawang, yaitu di Kosambi, rumah sakit Kosambi ya. Jadi korban itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Ini lagi olah TKP, jadi kendaraan banyak yang ngantri karena gantian gitu ya. Jika Anda kapan-kapan melintas ke daerah Karawang yaitu di jembatan Tamblang Purwasari arah ke Cikampek ataupun arah ke Karawang Kota, maka kita berhati-hati karena di sini sering terjadi kecelakaan. Oke, kita berada di tengah-tengah. Jembatan Tamblang Purwasari ini memiliki dua jembatan, arah yang ke Cikampek dan arah yang ke Karawang. Perlu diketahui oleh sahabat, ketika kita arah dari Kosambi Pancawati, yaitu menuju Cikampek, jalannya menurun ya. Ketika kita mau melintas jembatan Tamblang Purwasari ini menurun, kemudian setelah melewati jembatan ini jalannya naik pas Bulog ya, Purwasari. Kita menghampiri tukang parkir ya yang sedang mengatur kendaraan muter arah. Di sini banyak tukang parkir yang membantu kendaraan yang menyeberang jalan. Oke, mari kita melihat aktivitas tukang parkir di jembatan Tamblang Purwasari. Oke, terima kasih atas perhatiannya.